kelima, matanya bisa dibuka. 1, 2, 3, 4, 5. Perlahan-lahan matanya bisa dibuka. Perlahan-lahan. Masih tetap berdiri. Yang namanya Kak Pena tersebut, silakan berbaris di sebelah sini ya. Mulai dari Nita. Silakan berbaris di sini, Kak. Terima kasih, Nita. Berbaris hadap sana. Terima kasih. Kemudian ada Nare. Pelan-pelan saya, Kak. Berbarisnya jadi satu aja ya. Belakangnya Nita, Nare. Terima kasih. Kemudian ada Selina. Mana Selina? Selina, silakan. Kemudian ada Raju. Terima kasih. Silakan berbaris ya, berbaris. Angkat tangannya gini. Oh, biar tidak terlalu dekat, biar terlalu mepet. Ada Komang Putra. Komang Putra. Kan Komang Putra. Raju. Dan ada Sudan. Kemudian ada Gauri. Sudah, tangannya yang kencang. Kemudian ada Ketik Putri. Nah, ini kelompok yang akan ajak Kak Pena berkegiatan. Sekarang Bu Nyoman akan menyebutkan nama yang lainnya. Silakan ikuti Pak Nyoman barisnya di sini. Oke. Okay. Dia belum dapat nama Kak Pena. Kata? Ini keluar di sini. Widya di belakangnya Tata, Cima, Koma Okta, Ayu Koma, Agus Sergi, Tanya, Agus Sergi. Sekarang kamu di sini. Silakan duduk dulu. Enak baunya, ini barang rahasia. Milik kita. Milik sesok orang. Itu kita. Ya, itu kamu tahu ya, guys ya. Itu jadi temanku. Nare mundur lagi sedikit. Raju juga mundur. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak Pena. Di hari ini kita akan berkegiatan. Ya, kegiatannya apa? Kalian masih ingat tadi tentang cerita bayi bre? Masih ingat? Kira-kira kalau pas bayi bre mau waktu baru lahir, kira-kira apa saja ya yang dia perlukan? Peralatannya? Coba kakak mulai dari Nare dulu. Apa yang dia perlukan? Susu. Perlu susu dengan botolnya. Oke, kalau Raju permainan. Oke, Dudan divaksin dulu. Perlu divaksin di apa namanya, diimunisasi. Betul. Biar apa dia diimunisasi? Palingnya biar kuat, biar sehat dan kuat dan ditimbang juga.
Kamu ditimbang biar tahu apanya? Berat badannya. Mau Putra? Pampers. Apa itu pampers? Di mana biasanya dipakai itu? Di sini ya? Di sini juga. Seperti apa berarti dia kalau dipakai? Kayak cawan. Biar gimana itu pakai pampers bayinya? Biar makin dingin langsung. Biar enggak kecuang. Oh, biar nengek dan kencingnya juga tidak berecek. Kemudian tuh Putri, apa lagi yang diperlukan? Bubur, betul sekali. Gori, apa lagi? Sepatu, biar tidak bagaimana? Kaki, Demitan, minyak telon. Minyak telon, biar bagaimana? Biar hangat. Di mana biasanya di bayi itu dipakai minyak telon? Badan, seluruh badan, mukanya, matanya juga gitu. Sampai leher. Oh, di sini. Gitu ya. Oke. Selina? Sabun. Oke, kalau itu satu persatu. Kalau yang lain belum dapat giliran, silakan dulu. Dari Naren dulu. Silakan Naren, nanti perlu apa katanya? Apa ini namanya? Apa namanya? Apa namanya ini? Dot. Dot ya? Apa namanya ini? Dot. Ini adalah dot. Pak Naren lihat. Yang mana yang namanya dot? Dibaca. Oh betul. Gimana? Coba tunjukkan ke teman-teman. Ini adalah dot. Ini adalah dot. Terima kasih Naren. Tepuk tangan dulu Naren. Sekarang Raju. Tadi Raju nyebutkan apa? Mainan. Mainan apa contohnya misalnya? Balon. Balon. Coba ambil balonnya. Kalau balonnya seperti ini, apakah adik bayinya bisa mainin? Dia cuma ngapain? Oh, dilihat-lihat aja ya dia suka. Ini namanya balon. Di mana-mana ada bacaan balon. Lagi coba cari yang mana namanya. Ada bacaan balon. Kalau balon apa aja tulisannya? Tadi kan katanya imunisasi, tapi selain itu apa lagi yang bayi adik bayi perlukan kira-kira? Nanti. Apa namanya? Apa ini namanya? Sisir. Adik bayi perlu sisir? Ketika ngapain pakai sisir? Setelah mandi. Raju, Naren. Coba. Coba kita bantu Tudan. Gimana kira-kira ada bacaan sisir? Ada enggak? Sisir apa aja kita perlukan hurufnya? S-I-C-R. Yang mana? Oh, itu. Coba kita baca semuanya. 1, 2, 3. Ini sisir. Apa semuanya? Ini sisir. Bagus. Silahkan duduk Mang Putra. Tadi perlu apa katanya Mang Putra? Pampers, mana itu pampers ya? Iya. Tahu nggak nama lain dari pampers itu apa? Popok. Wih, betul sekali Denita, popok. Apa katanya namanya? Popok. Di mana di sini ada bacaan popok, Mang? Di mana tulisan popok? P-O-P-O. Naren, no? P-O-P-O. Mana? Oh iya, ambil. Hebat semuanya ya. Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini popo. Coba. Ini popo. Lihat aja. Kita akan duduk sama Putra. Putri sekarang. Putri. Tadi disebutkan apa Putri? Naren. Bubur. Yang mana tulisan bubur? Di mana tulisan bubur apa saja? B-U-U.
bubur, coba semuanya. Bubur. Lagi tiga, Dori. Dan ini temannya Dori. Apa tadi disebutkan? Sepatu, silahkan. Ini sepatunya. Kalau katanya pakai ini gimana ya? Kalau masih kecil baru. Ini berarti sepatu tangan. Sepatu jari. Oke, mana tulisan sepatu? S E T V A A T U T U sepatu. Benar ini sepatu? Coba dibaca semuanya. Ini sepatu. Coba semuanya. Ini sepatu. Bagus sekali. Silakan Ibu. Demita sekarang. Tadi Demita menyebutkan apa, Dek? Telon. Mana itu disebut telonnya? Apakah ini? Oh, itu ya. Silahkan, Dek Mita, makanya tulisan telon. Gimana biar gak telon? Gak bisa, harus pakai alat. Aku bisa. Harus pakai alat. Kalau gitu yang lain sekarang, yang lain. Gimana caranya biar gak? Aku bisa. Kempes itu, kempes. Oh ini, makanya tulisan sabun ada? Sama. Ada? Oh, ini katanya tulisan sabun teman-teman. Apakah benar? Benar, coba bilang sama-sama. Ini sabun semuanya. Ini sabun. Ah, hebat. Terakhir Selina, ayo Selina. Apa tadi? Oh, tahu. Boleh pilih sini aja. Kaos kaki, silakan diambil. Yang mana tulisan kaos kaki teman-teman? Putri, Demita, kita perhatikan. Itu coba dibaca keras, yang keras teman-teman. Teman-teman kita baca bareng-bareng. 1 2 3 ini kaos kaki. Naren bareng-bareng 1 2 3 ini kaos kaki. Wah, sekarang semuanya sudah mendapatkan benda dan juga tulisannya. Coba diangkat lagi sekali lagi Naren, dibaca apa itu. Ini ini dot. Oh, Raju. Tempel. Coba diambil. Apa itu tulisannya? Baca. Gimana? Apakah itu sudah benar? Kembali. Coba ini balon, bilang. Ini balon. Itu dan sekarang? Ini sisir. Bagus sekali. Komang Putra. Ini pupuk. Pupuk? Apakah itu pupuk? Apa, Mang? Pupuk. Ini? Oh. Pupuk, ya, bukan pupuk. Kalau pupuk bayinya bisa tersantik. Putri. Ini. Ya. Ini bubur, Gauri. Ini sepatu, Demita. Ini sabun. Ini kaos kaki. Oke, sekarang masing-masing dari kalian akan gambar yang kalian dapatkan. Kamu dapatnya apa? Oh, kok bawa balon? Balonnya punya siapa? Raja.